kan saya sudah mengatakan bahwa adanya kejadian ini hanya satu dari seribu untuk mengingatkan kita kepada penegak hukum agar dalam menjatuhkan seseorang jadi tersangka benar-benar analisa dulu unsur tindak pidana yang dilakukan, ya. Dan ternyata dalam kasus Robert ini mereka langsung sadar, langsung difasilitasi RJ, walaupun tidak ngaku bahwa tidak memenuhi unsur intern mereka, pura-pura diputar begini, ya. Ya. Dan yang kedua, saya juga baru dengar hari ini dia nih, ya. Saya baru dengar hari ini ternyata Robert ini hanya gara-gara kasus itu dikeluarin dari perusahaannya. Perusahaan dipaksa untuk memecat Robert. Nah, pressure dari luar memaksa agar dia dipecat dari perusahaannya karena takut perusahaannya yang dipersekusi oleh para ormas. Itulah salah satu kesedihan hukum di Indonesia ini. Padahal dia tidak ada niat sama sekali untuk menghina bendera negara. Jadi ini benar-benar suatu contoh pelajaran bagi oknum aparat hukum dan tokoh masyarakat dan ormas.